Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bermain map berjudul Poison dan ini mapnya cukup terkenal ya teman-teman. Kita langsung aja mulai, di sini nggak ada tombol apa-apa. Oke, Poison, a Minecraft horror map. Oke, by Potato Man. Dan kita lihat teman-teman, di sini ada tutorial dan di tutorial ini, belum bisa masuk. Enemies cannot pass through the wall hole. Oh, tapi kita bisa kah lewat? Oh, kita bisa lewat. Oke, di sini ada star, di sini ada pembuatnya Samet. Di sini ada ini kayaknya kreator lain deh. Terus di sini, itu cuman kreatornya. Dan di sini teman-teman, jika kalian lihat ada saya, teman-teman. Ada saya di sini. Nice. Entah kenapa ya bisa ada saya di sini. Jadi ya ini kayaknya orang-orang yang berpartisipasi yang sering mainin channelnya dia. Di sini ada apa? Thanks for all YouTubers. Okay. Thank you so much. Di sini ada apa? Kita baca dulu ya. Okay, ini untuk sembunyi. Ini okay, ada yang enggak bisa dibuka. Okay, kita butuh kunci untuk lubang kunci seperti itu. Okay. You get part comments and purpose file. Okay. Security cameras and machine for player can be active just standing on the pressure plate. Okay, kita bisa standing di sini kah? Okay. Ini ada apa? Easy, normal. Kita main normal. Ini ada apa? Ada buku, credits. Ini kita baca dulu ya. Semua saya baca pribadi dulu. Okay, saya udah baca semua. Jadi kita langsung aja mulai ya. Start. Jadi pembuat aslinya itu Potato Man dan si Samet ini itu bikin versi MCPE-nya. Oke, are you ready? Press again to start your adventure. Oke, let's go. Kita akan berpetualang di map horror high class ya. Oke, Samet and Alpha Production presents. Apakah ini akan banyak jump scare-nya? Semoga entertaining-nya bagus. Entertainment. Poison. Oh, hujan. Kita di mana nih? Oke, kita di sebuah hutan. Di sini ada prolog. Oke. Jadi ada seorang warga bernama The Smiling Man. Dan dia sangat mencurigakan ya teman-teman. Ada warga yang sering melihat mayat yang sudah tercincang-cincang, mayat manusia di sungai. Dan orang mengiranya itu pelakunya mungkin si Smiling Man ya. Oke, pertama-tama karena ini nge-lag, saya mau turunin dulu kualitasnya. Oke, di sini ada dua jalur. Kita ke kiri dulu kah maybe? Kita ke kiri ya. Oke, di kiri ada apa? Apa ini? Missing. Ada orang hilang. Di sini ada apa? Permisi. Oke, ada baju, ada daging, kita ambil semua. Siapa tahu penting. Oke. Gak ada apa-apa. Ada jalan ke situ? Ada jalan tonton sini. Oh. Tapi tuh ada kepala di situ ngintip. Oke, kita kesin dulu. Gak ada apa-apa. Apa ini? What? Ada kepala di sini. Kita harus mau mencari apa ini? Kita mencari apa? Oke, di sini ada jalan terputus. Kita parkour masuk. Kayaknya bisa putar ya. Kita putar aja dari sana. Wih, luas nih. Oke, kita putar ke sini. Oh my god. What? Ada mayat di sini juga. Oh no, what? Sumurnya penuh mayat, di situ juga ada mayat. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Saya mau cek di sini ada apa di sini. Tidak bisa masuk ke sini. Oh my god, ada orang tertusuk lagi di atas situ. Apa yang terjadi di sini?
banyak banget mayatnya. Saya pusing nanti bikin thumbnailnya gimana. Oke, di sini cuman makanan teman-teman semua. Oh, ada lubang. Oke, bukan gua ternyata ya guys. Oh my god, apa ini? Di sini ada kunci. Kita harus cari kunci ya di desa. Apakah di desa kuncinya? Oke, kita bisa sembunyi di sini. Ini ada chest, maybe nggak ada. Di sini ada chest. Oke, ada chest. Ada apa nih? Wooden sword. Wooden sword. Buat apa? Jangan bilang ada lawan kita di depan. Ada smiling man kah dekat sini? Oke. Apa nih? You found the Shrek Easter egg. What? Oh hello there. Later we gonna have party with our friend. Finish the map to play the Easter egg. Will you join? Finish the map. Kita dapat Easter the Shrek. Oke. Okay. Berarti bukan di sini kuncinya. Kita harus cek-cek rumah lain lagi kah? Oke. Okay. Jadi kita datang dari sini. Kita cek rumah yang di sini. Ada apa? Sesuatu? Kunci, kita butuh kunci ya. Oke, di situ udah ketutup. Wah, luas banget lagi. Oh, itu ada sesuatu. Please, kunci dong. Oh, button. Kiki. Oke, carve pumpkin. Waduh, carve pumpkin ini kah yang dimaksud tadi? Ini carve pumpkin kah? Ini. Nice. Oke, kebuka. Kita masuk ya. Oke, rumah besar. Asal jadi lupa ceritanya kita tujuan awalnya kenapa bisa sampai sini. Oh. Siapa itu? Kok ada gergaji? Don't make any noise. Oke, siap-siap pedang kita. Jangan buat suara. Kita maju dengan pelan-pelan. Kita lari kah? Lari aja. Pelan-pelan. Oke. Bisa buka pintu. Lewat sini kah? Oke, kita cek-cek dulu di sini. Apakah ada yang penting? Gak ada yang penting. Berarti kita pencet aja tombol yang depan rumahnya sini. Oke. Ada musik. Oke, oh. Apa yang dilakukan? Dia turun ke bawah. Wait, wait, wait. Oh my god. Lah, run, run. Run kemana? Run kemana? Oh, itu dia di atas. Run kemana ini? Keluar kah? Keluar, keluar. Sembunyi, kita cari tempat sembunyi. Kita cari tempat sembunyi. Saya lihat ada tempat sembunyi, ada satu di sini. Oh my god, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita ditangkap. Kita ditangkap, kita kena perangkap. Oh no. Saya mau kemana sekarang? Hello? Ada orang yang bisa tolong kah? Tidak. Kita makan. Kita butuh makan. Oh no, kita tertangkap sama psikopat. Oh. Apa nih? Lah, lah, lah. Oh, oh. Oh. Oke, loading. Suara apa nih? Suara orang jalan atau suara apa nih teman-teman? Oh, oke, okay, udah. Oke, okay, kita dikurung. Dorong ini chapter 2, The House. Oke, okay. Kita di dalam rumah pembunuhnya. Oh, oh.
Bisa kita bisa kabur kah? Bisa kabur kah kita? Kita harus apa nih? Di situ ada chest. Kita bisa ini lompat-lompat terus sampai hancur. Oh. Oke. Hancur. Sekarang kita kemana? Nggak bisa kebuka. Ini chestnya isinya apa? Dairy One. Oke, Dairy One. Oke, jadi ini adalah ruangan-ruangan yang kita bakal lewatin. Ada petunjuknya, tapi kayaknya saya udah lupa teman-teman, saya nggak bisa hafal. Kita jalanin aja ya. Kita ngikut angin. Oke, torture chamber. Yang mana itu yang dimaksud? Yang kebuka? Torture chamber open. Yang ini kah? Ini. Di sini ada apa? Oke. Diary. Bikin ini apa? Oke, tempat sembunyi. Dungeon. Security room. Oh, kita bisa lihat CCTV. Oke, torture chamber di mana? Ini, keempat. Oh, torture chambernya di sini ya? Tempat kita sekarang. Berarti sekarang kita mau kemana? Living room, kita ke living room dulu. Living room itu yang mana? Oke, living room yang ini ya. Ini di mana lagi? Oke, kita cari dulu living room. Ini bisa dibuka? Apa yang terjadi kalau saya buka ini? Halo. Trade, kamu mau trade? Tidak, teman-teman ya, kayaknya dia mau dibunuh. Oke, kalau begitu kita buka-buka semua ini. Kita bebaskan mereka, teman-teman. Oke, di bawah ada ruangan. Ini ruangan apa yang di bawah? Living room. Oke, kita harus mencari 6 valve before switch on, teman. Ada di living room 2. Oke, kita cari dulu contohnya. Valve itu apa? Tuas kah atau apa? Di sini apa? Banyak barang di sini. Kita nggak perlu sepertinya. Oh, ini ya yang dimaksud. Oke, satu. Masih ada di sini. Nggak ada ya. Di sini bisa turun. Oke, ini ruangan apa? I don't know. Buka aja dulu supaya kita bisa kabur dengan cepat. Oke. Nggak ada apa-apa di sini. Boiler room. Ini. Oke, kita harus nyalain 6 dulu. Kita baru nyalain 1. Oke, engine room. Engine room ketutup. Oh, bisa lewat sini. Adakah di engine room? Oke, engine room ada 4. Bukan sih. Oke, engine room 1. Oh, setiap room. Ini nomor. Kirain nomor ini, teman-teman. Jumlah tuasnya. Ternyata urutan ruangannya. Berarti di sini ada 1. Engine room. Oke, kita berhasil lewatin ini. Ini kemana? Ada? Oh, di sini. Courtyard, laboratory, attic trapdoor. Oke, ini.
Oke, udah dua kebuka. Berarti empat tempat lagi ya. Backyard Torture, Backyard Torture Laboratory, Backyard Torture Laboratory. Oke, ini udah. Kita naik lagi ya, berarti ini adakah di sini? Kayaknya enggak. Adakah di sini courtyard? Backyard yang ada. Ini, oh my god, ada dia. Ada dia. Kita bunuh ke dia. Oh my god, mati kita. Di lantai atas ada apa? Saya butuh nyalain. Cari tuas ya, kita tonton cari tuas merah. Oh itu dia. Ya. Butuh kunci tonton. Ada di barel kah? Kita cek semua barelnya. Kosong. Ini kita buka. Oh ini ada dangki. Di dangki ada sesuatu kah? Gak ada. Kosong teman-teman dangkinya. Oke kuncinya ada di attic katanya. Berarti di ruangan di sini kan ya. Di atas attic itu kan atap teman-teman. Di barel. Tapi di sini gak ada barel. Cuman ada ini barelnya. Itu udah ya tadi semua saya cek. Kita cek dulu ya di sini semua kita cek. Ada golden sword. Oke, tidak ada tombol teman-teman. Oke, kita kembali ke ruangan yang di bawah sini. Ini dia laboratori. Oke, laboratori udah nyala. Ini masih laboratori ya. Oke, berarti tinggal 3 tempat lagi. Kalau laboratori udah nyala, ini oh kaget saya. Ini apa? Courtyard. Oh, ini tadi yang kita masukin ya. Yang gak ada apa-apa. Boiler room. Oh, tadi kita udah dari sini. Di sini naik kemana? Living room. Oh, ini tadi turun dari sini ya. Sabar. Oke, in the courtyard, you will find a stable where is located, but be careful not to wake up the puppies. Oh bener teman-teman di ini tadi tempatnya. Oke sabar kalau gitu. Kita ke sini courtyard. Oke. Katanya ada papis. Papisnya itu apa maksudnya? Oke kita jalan di pinggir. Oke masih aman. Di sini ada apa? Kok banyak darah? Oke. Oh. Huh. Oke. Apa yang saya aktifkan itu ada jebakan. Jebakan apa itu? Kita cek dulu ini. Oh my god. Oh no. Oh my god, mati. Oke, kita masih kembali ke sini. Di sebelah sini kah? Oh, itu dia, ini dia. Oke, nice. Oh, di sini nggak ada apa-apa. Tapi ada itu. Kita go check.
Oke, nice, nice. Kita kabur dari tempat ini. Berarti tinggal 2 tombol lagi. 2000 years later. Wait, wait. Ada di sini maybe. Gak ada ya? Saya udah cek semua ini kah? Oh, ini astaga. Dapat akhirnya. Kita bisa buka ini. Nice. Kita buka. Satu tuas lagi. Hei, kamu mau jadi teman saya kah? Kita kasih tulang dia jadi teman kita. Ya, habis tulangnya. Oke, boiler roomnya sekarang udah bisa. Nice, nice. Tapi kita berarti udah 6 ya. Berarti tadi kita cari dapat. Ini kita tem dulu sampai bisa. Halo. Halo. Oke, nice. Kita punya sobat tempur sekarang. Sekarang kita bisa ke boiler room. Ke boiler room, teman-teman, sekarang. Boiler room itu ada di bawah ya. Boiler room itu ada di bawah. Oke, nice. Di bawah lagi, satu kali lagi ke bawah. Ini ada tangganya di sini. Oke, nice. Boiler room. Udah. Apa yang terjadi kalau boiler room udah kepencet? Oh, ada suara. Oh my god. Ada ruangan rahasia muncul. Oke. Apakah kita bisa kabur ini sekarang di sini? Kita kabur ya lewat sini. Ada jalan di sini. Oke, let's go. Kita kabur dari rumah psikopat. Oke, anjing kita semoga masih ikut. Oke, loading. Chapter berapa ke sekarang? Katanya ini tadi videonya gameplaynya 30 menitan dan sekarang saya udah lebih 30 menit, teman-teman. Padahal baru chapter keberapa? Baru chapter ketiga kayaknya. Hello. Kok kamu ngikut? Oke. Kita sekarang masuk di gorong-gorong. Oke, ada buku. Unknown map. Oke. Diary 2 sekarang. Oke, kita simpan aja ini diary yang pertama. Oke. Ini kita simpan di tangan kiri ya. Kita baca dulu ini. I have drone map the most location. Valve A and B can open the sewer system. Valve A and B. Oke. Berarti kita sekarang kemana nih? A and B. Jadi saya mau kemana dong sekarang? Oke, saya harus berenang kah? Oke, saya nggak tahu saya di mana. Kita ke sana. Oke. Petanya tidak membantu teman-teman sama sekali. Oke, kita jalan aja dulu ke sana. Oke, di sini ada apa? Oke, kayaknya saya bakal mati deh. Saya bakal mati. Saya mau langsung ke A aja lah kalau gitu. Kita ke A dulu. Oke, okay. Oh, dapat. Oke, okay. Valve A is open. Oke, okay, sekarang kita di A. Berarti kalau ini A, kita ke kiri itu exit ya. Kita keluar dari sini.
Oke, saya udah mulai hafal mapnya. Berarti di sini exit kita. Oke, tapi kita nggak bisa langsung exit karena kita butuh ke B dulu. Oke, ini ketutup. Ketutup. Cuman ini yang kebuka. Kita langsung gas ya. Gas. Oke, bisa. Lolos. Lah muter. Oke. Saya nggak tahu saya di mana. Oke, ada udara. Kita di mana ini sekarang? Oh, dapat akhirnya, yes. Dapat, guys, dapat. Oke, nice. Kita ngasal. Tapi yang penting dapat ya. Penting dapat. Oke. Kayaknya kita bunuh diri aja dah. Kita berenang ke depan. Nice, sudah kebuka. Kita bisa kabur. Wait. Lah. Oke, nice. Oke, kita keluar dari sini. Oke, nice, keluar. Oke, kayaknya saya rekamannya sampai sini dulu lah. HP saya udah lowbat, guys. Kita cari tempat yang aman dulu. Di depan udah aman kah? Di depan ada apa? Oke. Ada pintu. Oke, kayaknya saya di sini dulu ya, teman-teman. Sabar, saya charge HP saya dulu. 2000 years later. Tes 1 2 3. Oke, HP saya udah penuh sekarang, teman-teman. Tadi saya munculnya dari mana dah? Saya munculnya dari atas kah? Atau dari air sini? Kayaknya dari air ya. Berarti kita masuk ke ruangan ini. Bener gak sih? Oh, kita datang dari situ. Berarti kita turun ke bawah sini. Oke, kita bakal turun sekarang. Oke, ruangan apa ini? Oke, ada pintu di sana. Kiri. Kanan gak ada apa-apa. Kok ada suara? Oh my god. Dia kesini. Lari ke kita. Lari. Apa yang terjadi? Di mana mereka? The warehouse. Oh, robot, teman-teman, dijatuhin mereka. Oke. Berarti kita lewat sini ya sekarang. Oke. The warehouse. Oke, ada chest di sini. Netherite sword. Oke, ada ini diary 3. Saya atur dulu ya. Oke, udah kita baca diary-nya. Oke. Jadi kita harus mengaktifkan beberapa switch ya. Oke, kita akan naik ke elevator dan kabur. Berarti kita sudah tidak perlu pegang map ini. Oke, kita langsung aja mulai ya. Tombol ini kan saya pencet tombol ini. Oke, saya harus kemana? Saya injak kah ini? Oke, saya harus kemana ini? Saya harus lewat mana ini? Lewat sini kah?
Oh, lihat sini. Hei, ini kita bisa bunuh kah? Oh, bisa-bisa mati-mati. Oke. Kita ke sini dulu. Kita harus cari. Oh my god, oh my god. Ada monsternya di sini. Kita putarin, kita gocek. Oke, kita bisa tidak tahu saya mau kemana nih. Oke, di sini ada sesuatu. Oke, berarti saya invisible sekarang. Oh, saya bisa lewatin ini. Nice. Oke, saya mau kemana, saya kesini kah? Kayaknya saya perlu makan dulu deh, kita makan dulu. Oke. Ada monsternya sih. Oh no, kita lewatin. Kita lewatin, please. Please, oke. Oke, ini dapat. Elevator activated. Pertanyaannya, di mana elevatornya? Oh, di tempat yang awal ya. Oke. Kebuka. Nice. Berarti kita bunuh diri aja, maybe. Oke, sabar. Kita invisible. Tuh, udah invisible sayangnya. Oke, kita invisible. Berarti sekarang kita bisa lari. Oh, saya nggak invisible. Mati, guys. Yah, spawnnya dari sini, bukan dari awal. Oke. Ini kita bisa lewatin kah? Lewat. Oke, lewat, lari. Oke, ke sana. Ke sini ya. Lewat, nice. Oke, di sini ada makanan kah? Ada tameng, nice, bisa dipakai nih. Kita pakai tameng, guys. Oke. Mungkin ada dia di situ. Oh, itu dia elevatornya. Oke, lewat. Masuk elevator, lari. Oh no, saya jatuh. Ya. Oke, dia di sana. Terus saya mau ngapain ke sini? Kita harus lompat kah ke tangga ini? Oke. Parkour ya, parkour. Ini seriusan kah kita bakal lompat? Oh. Oke, siap-siap, ready. Hop, naik. Oke, chapter 5, The Attic. Oke, nice. Sekarang kita pindah ke chapter 5, guys. Oke, di sini kayaknya nggak bisa ini. Oke, apa nih? What? I'm Victor Ambebal. Maksudnya bisa tembus ke sini? Nggak bisa. Oke, ada apa nih? Ada ini lagi. Kita baca ya. Kodex 9.
Behemoth and Hero Brand made a covenant because he loved him as himself, Victor as the weakness, Babel as the revenge, and Behemoth is the monster. Babel made countless demonic packs and sold his soul. Blah blah blah. Behemoth. Oke, okay. Tidak ada yang saya bisa lakukan di sini. Ini apa? I don't know. Ada lukisan kah yang bisa ditembus sih? Kayaknya nggak bisa. Oh, bisa naik ke sini. Ada sesuatu kah di atas? Waduh, rada ngelag, sorry. Ini bisa kita baca, maybe. A great truth, blah blah, I don't think I'm okay. Ini bisa buka. Ada sesuatu kah di sini? Tidak ada, teman-teman, apa-apa. Coba kita keluar. Di pintu ini, oh, kebuka. Hello. Oh, apa ini? Hello. Kamu siapa? Ini bisa kesini? Gak bisa. Victor? Apa kau Victor? I know you. You must stop him. He's getting stronger every day. You must listen to me very carefully before he come back. Can I trust you? Not for long. Listen. I've secretly made a poison, and it's hidden in the room to my right. Okay, di situ. Did you say poison? If I drink it, I'll take the Babel away from this world. Otherwise, a terrible war is going to start. Oke, cepat buka pintunya makanya. Di sini saya nggak ada pintu ya. Oke. Kita tidak punya waktu. We don't have time. Oke. Kebuka. Kita harus cari ini ya. Please buka ini. Nggak bisa. Oke, saya mau ke lewat mana? Oh, lewat atas ini ya. Wait. Ini please buka. Gak bisa. Oh, lewat sini. Waduh. Oke. Okay. Sini ada lubang. Oke, okay, oh, harus ke sini dulu. Nice. Kita harus cari poisonnya. Ada chest kah di sini? Lah, kok dia tiba-tiba pegang panah? Bebal. Kok jadi bebal yang di dalam? What did you do to Victor? Nothing but send him to sleep off. You're late. Very soon I will command a great and terrible army with the power to rule them all. About that poison. Bring it to me. Kamu tidak membuat saya takut, katanya. Hahaha. I must say I'm quite impressed. So passionate, so young. You're exactly what I've been looking for. Let's get to the point. Okay, langsung ke poinnya. Where is the poison? Di mana racunnya? Open the chest. Oke, ini ada poison, Dr. Victor, dan ada take the poison with you. Oke, udah. You know, I won't give you. Kita nggak mau kasih ke dia. This will be more interesting. Ini akan sangat menarik. Oh, dia keluar. Oh my god. Kita bisa keluar ke larikah? Kita lari. Di sini ada apa? Oh, enggak ada apa-apa. Oh. Oke, kekunci kita di sini. Sini? Ya, kekunci juga. Oh, tidak. Saya harus kemana ini? Saya buka chest ini kah? Oh, dia ada di TV. What are you doing this? Why are you doing this? Kenapa kamu melakukan ini? To change the world, you must be willing to make great sacrifices. Your people has shown how greedy and cruel are, pretending to prove yourself as the superior and dominant species. Kalian translate sendiri lah ya. Okay. They took everything what Victor's love. And from his grief, I was born of anger and revenge. Now I will destroy everything you love. Lampunya mati, guys. Apa yang terjadi? What's going to happen? Guys, dua apa ini? Oh, unknown map, kompas sama diary 5. Ini apa? Chamber root. Okay. Pintunya udah kebuka kah? Kita baca dulu diary 5. You have only one chance to avoid the gas. If you fail, it will be your end. You must be prepared before crossing the door. It's very important that you introduce
the poison into the hopper of the machine. The poison is only thing that could babble. Okay. Berarti kita ke sini. Saya perlu map. Kita bawa mapnya di tangan. Okay. Kalau kita di situ, kayaknya saya nggak perlu pegang di tangan kiri deh, ketutupan. Kita pegang di tangan ini aja. Berarti kalau kita di sini, okay. Oh my god, ada dia. Aduh, saya nggak bisa lihat map lagi. Oh, di sini kah? Hopper, put the poison to the hopper. Oh, dapat guys. Saya kirain saya sudah bakal gagal. Oke, okay, udah. Sekarang kita kemana? Kirain saya bakal gagal guys tadi, nggak dapat, nggak ngerti saya baca petanya. Oke, okay, bisa, nice. Oke, okay, pintu udah kebuka, pintu mana itu ini? Oke. Okay. Ini ruangan apa lagi? Oh, suara apa itu? Oke, okay, saya kekunci lagi di sini. Siap-siap pedang. Oke, okay, apa yang terjadi sekarang? Apa yang akan terjadi? Suara apa itu? Oke, okay, suara petir. Apa yang terjadi? Oh, lah kok kita malah dikurung di tengah-tengah? Ada dia. Oh no. Ada tempat kabur di sini. Saya bisa kabur kah? Saya mau kabur. Kita siap-siap lari, kayaknya bakal hilang nih barnya. Kita langsung lari. Oh, dia hilang. Dia kemana? Apa yang terjadi? Hei, kamu apa? Kamu mau apa? Oh, dia tertimpa. Tertimpa, teman-teman. Tertimpa ini pagar. Oke, sekarang kita mau kemana? Kita mau tunggu apa nih? Kita tunggu kebuka kah? Oke, kayaknya udah mau kebuka lagi suara. Oke, oh. Ini yang tadi terkurung. Dia jahat kah atau dia baik? I don't know. Hey, apakah kamu jahat atau baik? Oke, dia di mana itu? Apa yang dia lakukan? Kita ngintipin. Oh, dia bukain kita. Ini tangan dia, teman-teman, tadi. Mampus. Bisa jadi thumbnail ini. Oke. Okay. Dia bantu kita. Halo. Kau siapa? Ini dia kah waktu kecil atau siapa ini? I don't know. Oke, okay, di sini kita bisa keluar, maybe. Ini tempat kabur kah? Sepertinya ya, ini kayaknya tempat kabur kita. Oke, okay, kita turun. Oh, ada exit. Oh. Apa yang terjadi? Saya nggak bisa exit. Lihat ke belakang. Ya, kekunci lagi.
Kita persen dari tadi kena perangkap terus dah. Oke. Okay. Oke, okay. Oh my god. Oke, okay. Kamu apa? Kamu mau bunuh saya kah? Bunuh saja. Oh. Dia minta maaf. Oh, Dr. Victor nih yang bicara. I'm sorry. Oh my god. Jadi merah mukanya. Oh my god, pintunya kebuka kah? Oh my god. Oh my god, dia mau terobos. Oh no. Tidak, 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 tidak. Dia mau masuk ke sini, no. Oh my god, kok terang cahaya di belakang. Apa yang terjadi, saya sudah mati kah? Ellie? Siapa Ellie? Lah dia kembali. Siapa Ellie? Oke, dia ke cahaya putih itu. Apakah dia lihat sesuatu di situ? Ellie. Oh, ada suara. Oh, udah kebuka. Nice. Udahkah? Apa yang terjadi sekarang? Babel bend not alone to purge the world of vice and sins. Oke. Udah ending ya. And he saw corruption everywhere except within himself. Oke, jadi dia itu melihat kerusakan di mana-mana kecuali di diri dia. Dia itu merasa perfect. There is code that says no death, no doom, no anguish can arouse the surpassing despair which flows from a loss of identity. Oke. Okay. Lovecraft. Oke, okay. By Lovecraft. Oke, okay, the end. Nice, the end. Kayaknya saya rekordnya 2 jam nih, teman-teman. Waduh, waduh. Poison, a Minecraft horror map by Potato Man. Okay, ini karakter-karakter yang tadi ya. Nah, di sini kita bisa ini kah main Shrek-nya? Karena kita dapat ya, tadi di menit keberapa itu kita bisa dapat The Spring of Harvest Moon. Kita bisa masuk kah? Oh, kita bisa masuk. Oh my god. Apa itu? Once upon a time, there was a great party. Sekarang kita bisa kemana? Oh, kita bisa ke partinya ya. What? Let's go. Wah, kita bisa ke partinya guys, karena kita dapat ya tadi. Oke, teman-teman, jadi itu tadi gameplay kita bermain map Poison. Ini mapnya benar-benar keren, teman-teman. Story-nya bagus, efeknya bagus, semuanya bagus. Jadi ya, saya nggak sabar buat ngedit. Jadi jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.